Tujuh Bu Neng, ini kampung sepi banget. Kalau gua berhasil bawa Parah, pasti Nyai lebih sayang sama gua. Pasti gua dikasih hadiah, hadiahnya ilmu yang lebih tinggi, anak kesayangan gitu le. Itu dia pintunya. Macem-macem. Hajar Mursik, ikutin tangan gue. Hajar, ya, hajar. Mukanya. Buka dadanya, gue pengen lihat mukanya. Hancur apa kagak? Lebih hancur dia, belum hancur gue. Terus. Tak gajar. Lah, gua ada di mana nih?